Pada Selasa pagi hari, tim evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang menjadi korban kecelakaan helikopter di Bukit Tamiai masih terkendala cuaca yang kurang bersahabat. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Upaya evakuasi musibah kecelakaan helikopter yang menimpa rombongan Kapolda Jambi terus dilakukan. Mulai dari tadi pagi, beberapa unit helikopter evakuasi telah dikerahkan. Namun kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat proses tersebut hingga kini belum juga bisa dilakukan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat serta kendala proses evakuasi ini, seperti yang dijelaskan Dandrem Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono. Kita telah berusaha maksimal, bahkan semalam kita sudah briefing, semua sudah tahu. Pagi ini kita alasan semua skenario kita, menggerakkan helikopter yang sudah disiapkan untuk beri penyelamatan. Sejak tadi kita jam 6 sudah menerbangkan, beberapa banyak sortir sudah dilakukan. Hingga saat ini belum diterembus pada posisi yang di TKP di mana kita akan menyelamatkan. Kondisinya masih kabut total dan hujan. Kondisi evakuasi dari udara yang masih terus terkendala, tim juga mencoba untuk lewat jalur darat. Tim yang dipimpin oleh Wakil Bupati Merangin, Nilwan Yahya, sudah bergerak ke lokasi melewati jalur Muara Embat. Alternatif evakuasi jalur darat ini seperti yang dijelaskan oleh Komandan Satuan Primopolda Jambi, Kombes Pol Nadi Kaidir. Akan roda 2 dan jalan kaki. Berjumlah dari masyarakat ada 15 orang dan anggota Brimob 6 orang. Total 9 berapa? Totalnya 21. Itu nantinya alternatifnya untuk evakuasi melalui Muara Hemat. Muara Hemat, terus sana ya, terus ada kampungan apa dia lupa ya, nanti baru naik jalan kaki. Nanti tim ini akan melakukan Pak Kapolda sama rombongan melalui evakuasi pakai motor dan kita ya? Ya, pakai motor. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.